Sedang suami isteri solat jemaah, imam batal solat. Apakah yang perlu dilakukan segera oleh imam dan makmum tersebut? Sedang suami isteri solat jemaah, tiba-tiba imam batal solat. Siapa jadi imam? Patut kabarlah suami batal solat. Jelas sikit sini baru dia jemaah dua orang. Nah, ni sembahyang jemaah, tak jemaah ramai, dia suami isteri sembahyang tepi tu. Jadi mungkin suami jadi imam ko. Maka makmum tu bini dia lah. Dah bini dah bila tok laki mu batal, keluar ambil wuduk, takkan mu keluar kok ikut dia. Teruskan sembahyang lah. Faham tak? Teruskan sembahyang. Dah guana tu jadi hilang separuh tok imam, dapat pahala berjemaah. Nah, kerana kita kosak pada awal nak solat jemaah, ada keuzuran tengah jalan. Bahkan dah sembahyang pun dapat juga. Turun daripada rumah nak sembahyang garik jemaah di masjid Sungai Isak Al-Falah. Sampai depan tu kena tahan di roadblock pulau JPJ. Nah, tak boleh nak mari sembahyang. Maka dia dapat pahala sembahyang jemaah. Di balik sembahyang seorang di rumah. Nah, neh pasal nak lalu tak mampu, tembok kok dalam rupuk kubiga tu. Nah, maka di sembahyang di rumah dapat pahala sembahyang berjemaah kerana ada keuzuran. Nah, atau sakit dan sebagainya. Satu bahagian daging korban adalah 300.5. Boleh tak saya kongsi 70 seorang dengan 4 orang kawan lain untuk menjadi satu bahagian lembu tersebut? Dia satu bahagian, katakan gini lah, 400 lah senang. 400 ya, satu bahagian daripada korban lah. Maka dia nak masuk 4 orang. 4 orang buat sebahagian. Nah, boleh ke tak? Jawabnya boleh, tapi tidak sah. Itulah. Boleh lah nak pakat tapi sah tak? Tidak sah. Satu bahagian korban, satu orang sahaja. Satu ekor lembu dah lebih pada 7. Kurang boleh 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faham? Main buat gitu ni berlaku di sekolah. Nak berlaku di pejabat. 40 orang staf dengan tukar kebun, dengan office boy, dengan piung, dengan pengarah, dengan apa semua, 40 orang. Buat sekolah lembu. Nak? RM39 seorang. Nampak? Dah jadi rebang tak? Rebang juga. Tapi dipanggil rebang kepala hontak.